Welcome to our channel. Bapak, Ibu, saudari, saudara, rekan-rekan muda, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, jumpa lagi di dalam Renungan Harian Riak Sabda, Rabu 16 Februari 2022. Pada kesempatan ini, kita mendengarkan pewartaan dari Injil Tuhan, di mana Yesus tiba di kota Betsaida. Ketika Yesus tiba di sana, ada orang yang datang kepada Yesus dan mereka memohon supaya Yesus menjamah orang yang buta. Dan apa yang terjadi? Peristiwa besar, mukjizat dari Tuhan sungguh terjadi, di mana orang yang buta menjadi melihat. Awalnya memang rabun, tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi kemudian ia menjadi melihat dengan jelas. Nah, itu semua berkat kuasa dari Allah. Maka pada kesempatan ini, kita semua, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, dan juga saya diajak untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan andalanku. Tuhan adalah segalanya. Supaya Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita, kita diajak untuk mempasrahkan diri kepada Tuhan. Entah itu dalam situasi apapun dalam hidup kita, dalam situasi genting, banyak persoalan, banyak permasalahan, entah di keluarga, lingkungan kemasyarakatan, di dalam lingkup kerja, dan lain sebagainya. Supaya dalam perjalanan hidup kita di tengah orang banyak, di tengah masyarakat dan keluarga kita sendiri, Tuhan menjadi andalan kita, dan sungguh Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Karena apa? Supaya sebagaimana menjadi pewartaan pada bacaan pertama oleh Santo Yakobus mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi firman yang hidup. Artinya kita menjadi pelaku firman Allah, menjadi penggerak dan menjadi contoh bagi siapapun di sekitar kita supaya kita memperoleh rahmat keselamatan di antara kita semua. Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.